Sejahtera. Hari ini kita akan sambung topik berikutnya iaitu falsafah dalam kehidupan. Berikut adalah hasil pembelajaran yang akan kita perolehi. Yang pertama, para pelajar akan jelas mengenai pengertian umum falsafah. Kemudian yang kedua, para pelajar boleh menghuraikan apa itu pendekatan falsafah yang digunakan, aliran ilmu falsafah dan juga kategori ilmu falsafah. Dan yang ketiga, para pelajar boleh menganalisis perkembangan falsafah Islam. Baik, ini di pengertian umum falsafah. Dari sudut bahasa, kita telah mengetahui falsafah ini adalah mencintai kebijaksanaan, mencintai ilmu pengetahuan dan juga mencintai kebenaran. Jadi, falsafah boleh didefinisikan sebagai satu usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan juga keyakinan yang hakiki. Berikut adalah pendekatan falsafah yang digunakan oleh ahli falsafah. Ada tiga. Yang pertama adalah falsafah etika dan kehidupan. Yang kedua adalah falsafah alam tabii. Dan yang ketiga adalah falsafah intelektual. Dan kita juga akan membincangkan apakah dia titik pertemuan dalam pendekatan falsafah. Baik, yang pertama, falsafah etika dan kehidupan. Perkembangan ilmu falsafah yang tersusun secara sistematik bermula dalam tamadun Yunani yang dipelopori oleh tiga orang tokoh yang terkenal, iaitu Socrates, Plato dan juga Aristotle. Jadi di peringkat awal, ahli-ahli falsafah menggunakan pendekatan etika dan kehidupan yang berasaskan fahaman keagamaan. Jadi falsafah ini telah wujud sebenarnya lebih awal di tempat lain ya, seperti di India dan di China. Namun falsafah Yunani diiktiraf sebagai falsafah pertama kerana bersifat tersusun dan sistematik. Antara topik-topik yang dibincangkan adalah apakah erti kebahagiaan yang sebenar ya. Ini antara topik-topik yang hangat dibincangkan. Jadi menurut Socrates pada ketika itu, beliau mengatakan kebahagiaan itu adalah dengan mencapai kehidupan yang baik. Dan orang yang berilmu akan melakukan perkara kebaikan. Itu pandangan beliau. Plato pula mengatakan bahawa kebahagiaan ialah keadilan. Dan Aristotle mengatakan bahawa kebahagiaan dia berkait rapat dengan tingkah laku seseorang yang baik. Jadi, kalau kita lihat tamadun Cina ya, tamadun Cina yang menekankan ajaran Confucius ya, iaitu tata tertib moral yang mesti dipatuhi, yang mengandungi nilai kemanusiaan dan mementingkan akhlak yang mulia. Contohnya ajaran Buddha ya, yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha, yang mana berada di India kemudian disebarkan ke China, yang menekankan bahawa penderitaan ia berpunca daripada hawa nafsu. Dan hawa nafsu boleh dihindarkan dengan mengikuti jalan 8 lapis mulia. Apa dia? Iaitu pemahaman dan pemikiran yang betul, pengucapan dan tindakan yang betul, cara hidup dan usaha yang betul, serta pertimbangan dan tumpuan yang betul. Justru, perbincangan ahli falsafah tertumpu pada isu etika yang berasaskan fahaman keagamaan. Seterusnya, ialah falsafah alam tabii. Ini pendekatan yang digunakan oleh ahli falsafah. Maksudnya mereka beralih fokus kepada pemikiran tentang manusia kepada alam tabii, iaitu hakikat kewujudan alam yang menumpukan perkara metafizik. Baik. Mereka mengkaji apakah bentuk realiti yang sebenar yang bukan bersifat material. Jadi ahli-ahli falsafah telah berusaha berfikir menggunakan akal yang bijaksana dan cuba memahami rahsia-rahsia kewujudan alam sekaligus mencari siapakah pencipta alam ini dan bagaimanakah hubungan antara alam dan penciptanya. Justru idea-idea asas tentang ketuhanan yang diwarisi oleh Socrates, Plato dan Aristotle ini telah menjadi sumber kepada asas, kita panggil konsep ketuhanan. Yang mana kalau kita tengok dalam agama Islam banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang siapakah itu Allah. Dan kita lihat juga bagaimana disebut bahawa dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga perkara-perkara yang gaib diceritakan dalam Al-Quran yang menggambarkan hakikat alam yang sebenar, seperti wujudnya alam malaikat,
alam jin, alam roh, wujudnya iblis. Walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata kasar, tetapi hakikatnya perkara itu adalah wujud. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat, ada di kalangan golongan yang segelintir daripada manusia yang dikenali sebagai ateis. Mereka ini meragui dan dia tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Maka dari sudut pendekatan falsafah alam tabii ini, ahli falsafah cuba mengemukakan bahawa hakikat kewujudan alam ini dia tidak semestinya yang dapat kita lihat secara mata kasar. Tetapi sebenarnya terdapat alam-alam lain yang walaupun tidak dapat dilihat oleh mata kasar tetapi ia wujud. Dan ini dikenali juga dengan elemen metafizik. Dan Tuhan ya, Tuhan itu tak nampak. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya Tuhan ini wujud. Tuhan ini wujud dan akal boleh boleh menilai perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sahih. Baik. Kemudian seterusnya ialah falsafah intelektual. Ya. Kalau kita lihat tamadun Islam pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad, kemudian pemerintahan Islam di Andalus, Spanyol menunjukkan kegemilangan intelektual dalam pelbagai bidang ilmu. Pengetahuan seperti sains, geografi, matematik, astronomi, pelayaran dan sebagainya. Dan kita lihat kemuncak perkembangan tradisi keilmuan berlaku pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid dan juga Khalifah Ma'mun. Yang mana usaha mengumpulkan koleksi segala ilmu dan menggerakkan aktiviti penterjemahan ilmu dilakukan melalui perpustakaan terulung Bait Al-Hikmah. Apa yang menarik? Okay, kalau kita lihat pengarah Bait Al-Hikmah yang pertama adalah Hunain Ibnu Ishaq. Siapa? Siapakah dia? Dia adalah seorang Christian Nestorian yang pakar ya, dalam bidang penterjemahan dan menguasai pelbagai ilmu pengetahuan ya, dalam bahasa Yunani, bahasa Suryani dan juga bahasa Arab. Beliau menterjemahkan banyak karangan-karangan falsafah ya, seperti Plato, ya, Republik dan juga Aristotle yang berjudul Organon. Jadi kalau kita lihat pada ketika itu, kehebatan Hunain Ibnu Ishaq ini amat mengagumkan dan sumbangannya amat besar dalam tamadun kegemilangan Islam. Justru kita lihat ilmu-ilmu dalam tamadun Yunani telah disaring dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, kemudian intipati ilmu tersebut disepadukan dengan sumber wahyu. Lahirlah juga tokoh-tokoh yang hebat seperti Ibnu Sina dalam bidang perubatan, ya, Al-Khawarizmi dalam bidang matematik, Ibnu Haytham dalam bidang fizik dan optik, ya, Ibnu Rushd dalam bidang falsafah, logik dan juga astronomi. Menyebabkan ya, aliran perkembangan ilmu ini berkembang ke Eropah, yang mana Eropah pada ketika itu berada di zaman gelap. Dan berlakulah di Eropah ya, kita panggil zaman Renaissance dan juga zaman Enlightenment yang memberikan sumbangan yang besar terhadap Eropah. Baik, kita lihat apakah dia titik pertemuan dalam pendekatan falsafah. Yang pertama ialah kalau kita lihat antaranya yang menuntut manusia agar berfikir. Ya. Menuntut manusia agar berfikir untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik terhadap masalah yang berlaku dalam kehidupan. Berdasarkan hujah-hujah rasional akal yang logik. Seterusnya, apakah dia titik persamaan yang lain iaitu mencari kebenaran ya, sesuatu fakta dan untuk meningkatkan tahap ilmu pengetahuan dan tahap kematangan bagi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Baik, kita lihat aliran ilmu falsafah. Terdapat tiga aliran ilmu falsafah iaitu falsafah teoretikal, kemudian falsafah praktikal dan juga falsafah baru. Kalau kita lihat ya, falsafah teoretikal ini ialah ilmu-ilmu yang berbentuk teori yang merujuk kepada konsep asas ilmu dan bidang-bidang ilmu tertentu dan persoalan asas dalam kehidupan tentang kewujudan Tuhan dan juga alam seperti ilmu metafizik, logik dan juga matematik dalam bentuk teori. Kemudian falsafah praktikal pula ialah ilmu-ilmu yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian kita yang mana menggunakan disiplin ilmu tertentu seperti falsafah politik yang melaksanakan demokrasi dalam Dewan Parlimen dan konsep keadilan dalam pentadbiran negara, kita panggil good governance. Seterusnya falsafah ekonomi, ya, termasuklah teori-teori kewangan dan perbankan Islam. Jadi hasil pemikiran teori keadilan ekonomi ini menjadi dasar kerajaan dalam pembahagian
pembahagian kekayaan negara. Itu antara praktikal ya. Praktikal dari sudut falsafah. Kemudian yang ketiga ialah falsafah baru. Falsafah baru ialah berlaku pada masa kini, iaitu zaman globalisasi dunia tanpa sepadan yang menumpukan falsafah teknologi seperti revolusi perindustrian, robotik, artificial intelligence, ya, kemajuan peralatan persenjataan dan perisikan seperti nuklear dan drone. Jadi perkembangan falsafah teknologi memberi kesan positif dan negatif terhadap kehidupan kita. Melalui kemudahan teknologi, segala urusan berlaku dengan lebih cepat, ya, mudah dan efektif. Tetapi kadangkala ia menyebabkan pengurangan terhadap sumber manusia kerana sebahagian kerja boleh digantikan dengan robot. Ya, jadi kecanggihan teknologi juga memberikan ancaman yang berbahaya terhadap kehidupan. Antaranya berlaku kesan radiasi, ya, dan menimbulkan pencemaran terhadap alam sekitar. Justru wujud falsafah alam sekitar, ya, akibat kepesatan teknologi kerana berlaku kerosakan alam disebabkan tindakan manusia yang mengejar kemajuan dan keuntungan tanpa memikirkan kelestarian alam. Jadi dunia hari ini mengalami ecological crisis, ya, berdepan dengan masalah pemanasan global, penebangan hutan, pencemaran udara dan air akibat pembuangan toksik dan bahan sisa beracun, dan penipisan lapisan ozon, masalah pelupusan sampah dan sebagainya. Jadi sewajarnya manusia perlu memelihara kelestarian alam dan juga mengekalkan kehijauan dan memelihara hutan lindung agar kitaran berlaku secara normal seperti pembekalan udara oksigen yang cukup dan membekalkan tadahan air yang bersih. Dan kita lihat, ya, falsafah timur, ya. Falsafah timur ini adalah persaingan yang sehat terhadap falsafah barat, dan kemunculannya kita tengok melibatkan perdagangan dan kuasa ekonomi dunia yang baru. Di negara-negara di Asia yang di sebelah timur seperti China, Jepun dan Korea menjadi saingan terbaru terhadap Amerika Syarikat dan juga Eropah yang sebelum ini dominan sebagai kuasa ekonomi dunia. Dan negara-negara tersebut boleh berjaya mencipta inovasi-inovasi baru seperti alat komunikasi, peralatan elektrik dan juga pelbagai kendaraan yang membekalkan barangan dagangan ke seluruh dunia. Ini adalah falsafah falsafah dalam bentuk baru. Baik, kita pergi kepada pembahagian ilmu falsafah. Yang pertama adalah ontologi. Adalah teori kewujudan yang mengandungi empat elemen, iaitu metafizik, ilmu kosmologi, ilmu bersifat material dalam pelbagai bidang kepakaran dan juga ilmu bersifat kemanusiaan. Baik, metafizik ini adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Namun hakikatnya wujud secara mutlak seperti kewujudan Tuhan, begitu juga kewujudan alam malaikat, alam jin, roh, iblis, syurga, neraka. Dia tidak nampak tetapi hakikatnya dia wujud. Kemudian kosmologi pula adalah perbahasan berkait kosmos yang berkait rapat dengan bidang astronomi, ya, iaitu alam dunia dan alam semesta yang boleh dilihat oleh panca indera dan bertepatan dengan teori-teori sains dan logik seperti pertukaran siang dan malam yang silih berganti. Jadi kosmologi ini adalah secara saintifik yang boleh kita lihat dengan mata kasar. Kemudian kita lihat matematik dan juga kemanusiaan ini juga wujud, ya, untuk sebagai timbang balas, ya, secara seimbang. Sifat-sifat kemanusiaan juga penting dalam kehidupan kita, ya, nilai-nilai kemanusiaan, ya, kejujuran, kasih sayang yang mana berkait rapat dengan emosi. Baik. Dari sudut yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi iaitu kajian tentang ilmu pengetahuan, ya, termasuklah konsep asas, matlamat, sumber dan ciri-ciri sesuatu ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan adalah asas kepada kemajuan, maka kesedaran terhadap pembudayaan ilmu dalam masyarakat amat penting seperti menggalakkan tabiat membaca dan minat terhadap majlis ilmu perlu dipupuk, ya, sejak dari peringkat kanak-kanak dan perlulah berterusan kerana dengan membaca, akal mampu mencerap ilmu pengetahuan. Kemudian menghidupkan budaya, mengkaji dan meneroka ilmu pengetahuan dalam kalangan golongan terpelajar dan cendekiawan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan akhir sekali ialah aksiologi, iaitu perbahasan berkait dengan pengajaran dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan, dan manusia menggunakan logik akal untuk menilai sesuatu perkara dan menghasilkan tingkah laku dan tindakan yang betul.
Dan nilai-nilai yang baik boleh diserapkan sebagai etika, iaitu peraturan hidup dan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh manusia. Dan perkara nilai ini sangat penting ya terhadap kehidupan kita. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja berkaitan dengan kategori ilmu falsafah dan akan terus selepas ini adalah slot berikutnya berkaitan dengan falsafah Islam. Terima kasih. Okey, baiklah. Alhamdulillah kita telah mengikuti penyampaian yang telah diberikan oleh Dr. Munirah berkenaan dengan pembahagian dalam ilmu falsafah ataupun disiplin falsafahnya. Jadi diharapkan kepada para pelajar untuk dapat ambil catatan pentinglah berkenaan dengan setiap istilah-istilah yang telah dibentangkan. Kerana selepas ini kita akan bincang pula mengenai pembahagian falsafah kerangka yang hampir sama tetapi dalam perspektif Islam, dalam perspektif Islam supaya kita boleh buat perbandingan ya di antara falsafah dari sudut perbincangan mungkin yang lebih berdasarkan kepada kerangka barat dan juga bagaimana pula perbezaannya dalam kerangka Islam. Cuma jika ada apa-apa soalan ataupun nak tanya, okey, boleh komen ya, boleh catatkan dekat ruangan komen ya. Mungkin ada yang bertanya di bawah aksiologi tu tak berapa nampak kan dia punya pembahagian tu. Saya sebutkan di sini, di bawah aksiologi kita ada logik, etika dan juga estetika. Okey, saya ringkaskanlah supaya mungkin lebih I just want to break down supaya lebih mungkin mudah untuk kita ingat ya. Di awal tadi apa yang telah disampaikan berkenaan dengan bagaimana perkembangan ilmu falsafah ni. Pada peringkat awal, siapa yang memulakan disiplin falsafah ni? Okay? Kita faham bahawa manusia ni semuanya berfikir. Kita semua berfikir. Tetapi falsafah ni muncul apabila mereka-mereka, tokoh-tokoh yang muncul ketika peradaban Yunani kuno ini, mereka cuba menyusun. Mereka menyusun sebagai satu disiplin. Tetapi pada peringkat di peringkat awal, perbincangan falsafah ni dia hanya berlega sekitar tentang etika. Etika ni apa maksud etika? Etika ni kenapa? Kenapa? Why we even bother untuk belajar tentang etika ni? Kita discuss, kita bahas tentang etika ni. Kerana dia nak menjawab kepada persoalan apakah hakikat kehidupan ataupun apakah maksud kebahagiaan? What is happiness? How to achieve happiness? Maknanya bagaimana nak mencapai kepada kebahagiaan ini apabila kita lakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang betul. We do the right conduct. Okay? Jadi untuk macam mana nak menentukan apa yang baik, apa yang tidak baik, itulah yang kita panggil sebagai etika. Jadi perbincangan tentang ethics, the do and the don'ts. Bermulanya perbincangan sekitar etika dan yang kedua adalah tentang falsafah alam tabi'i. How we want to understand how the world works. Macam mana kita nak memahami hakikat alam. Alam ni ada apa? Ada manusia je ke? Ada haiwan je ke? Ada tumbuhan je ke? Ataupun apa elemen-elemen yang ada di dalam, yang wujud di dalam alam tabii. Jadi dua perbahasan ini dibincangkan di peringkat awal. Pada mula-mula sekali pada zaman peradaban di Greek kuno ataupun Yunani kuno . Nama-nama yang disebutkan seperti Socrates, Plato, Aristotle, ini adalah tokoh-tokoh yang mula-mula pioneer menyusun ilmu falsafah ini. Kemudian uniknya di sini ilmu falsafah ni walaupun bermula daripada Yunani tetapi masuk ke dunia Islam dan berkembang semakin luas lagi sebab berlakunya pengaliran ilmu. Pengaliran. Dan saya boleh katakan ada sebahagian buku-buku penting dalam bidang falsafah ni yang survive sehingga hari ini adalah jasa tamadun kegemilangan tamadun Islam kerana berlakunya penterjemahan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab pada ketika itulah. Jadi disebutkan tentang tokoh bernama Hunayn ibn Ishaq,
Walaupun beliau merupakan seorang Kristian, tetapi sumbangannya ataupun peranannya dalam mengalirkan ilmu pengetahuan ke dunia Islam ini sangat-sangat besar. Okey, kemudian seterusnya disebutkan tentang apakah aliran, aliran ya, aliran dalam ilmu falsafah ni. Kita boleh tengok perspektif ada falsafah yang bersifat teori. Kita panggil sebagai theoretical, metafizik, epistemologi, logik. Ini bersifat teori. Ada falsafah yang dia fokus kepada praktikal, pengamalan. Pengamalan maksudnya kita buat dalam kehidupan seharian, politik, macam mana kita nak govern, macam mana kita nak bentuk kerajaan, nak jadi kerajaan, apa falsafah kerajaan, ekonomi, macam mana kita nak gunakan kita punya apa, kita punya, kita panggil apa tu, iktisad, iktisad ni apa ya, kita punya pembendaharaan dalam negara ni, macam mana kita nak gunakan secara sebaiknya, okey, apa, aset-aset yang ada di dalam sesebuah negara untuk memakmurkan negara, itu praktikal kan. Sekarang ni pun kita kita pernah dengar kan, macam contoh adanya istilah kapitalisme, adanya komunisme, sosialisme, semua tu adalah termasuk dalam aliran praktikal lah, okay. Kemudian falsafah baru, disebut falsafah baru ni sebab ialah dia, manusia ni dinamik, kehidupan manusia ni dinamik, kita sentiasa berubah, sentiasa advance, teknologi pun advance. Jadi kemunculan teknologi baru ni juga menghasilkan satu bentuk corak pemikiran yang menjadi satu ideologi ataupun filosofi. Nanti kita akan belajar tentang modernisme, postmodernisme, okey, di nanti apa akan datang. Termasuk juga dalam falsafah baru ni tentang alam sekitar, sebab kita dapat lihat bahawa kesedaran terhadap alam sekitar ni semakin semakin lama semakin jelaslah dengan keadaan sekarang ini, mungkin berbeza dengan 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, di mana sekarang global warming ataupun pemanasan global itu menjadi satu isu yang besar. Kita mungkin kita lebih merasai kesan daripada itu. Jadi perlu kepada satu cara fikir yang lestari untuk memastikan alam ni, alam sekitar ni terjaga, terjamin, terpelihara untuk kenapa? Untuk manusia juga. Kerosakan yang berlaku ni akhirnya akan kembali balik kepada manusia, eh. Okay, kemudian falsafah timur juga termasuk dalam falsafah barulah. Okay, itu tentang aliran. Dan yang ketiga, bahagian yang ketiga adalah menjelaskan tentang kategori. Kategori ni dia membahagikan mengikut sub-disiplin ataupun field, bidang, eh, di dalam ilmu falsafah. Dia ada tiga, okay, ada tiga. Mungkin bila tengok istilah-istilah ni macam seram je kan. Okey, tak apa. Ontologi. Simple nak ingat. Ontologi ni apa? Teori tentang kewujudan. Theory of existence. Settle. Okey, ontology is about existence. Kewujudan. So how, macam mana nak menjawab soalan apa itu kewujudan? Adakah kita wujud? Apa lagi yang wujud selain daripada kita? Itu semua ontologi punya bidang. Termasuklah metafizik. Metafizik ni kajian tentang what are the things beyond physical world. Apa benda yang ada di sebalik ataupun yang melangkaui kepada dunia alam fizikal ni, kosmologi dah disebutkan tadi, saya just ringkaskan saja, eh. Matematik, eh, kemanusiaan, ini semua adalah ontologi, teori tentang apa itu kewujudan. Yang kedua, epistemologi, tentang apa ni? Tentang ilmu, teori tentang ilmu, apa itu ilmu? Macam mana manusia boleh dapat ilmu? Ilmu ni berapa jenis? Apa pendekatan yang, apa potensi manusia yang boleh kita, yang ada pada manusia yang membolehkan kita mencerap sesuatu ilmu. Ini nanti kita belajar, eh, dalam bab yang ke-6 kalau tak silap saya. Kita ada panca indera, kita ada akal, kita ada ilham. Semua benda ni menjadi sarana kepada untuk kita mendapat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Apa aksiologi ni? Falsafah yang berkaitan dengan nilai, values. Simple. Okay, ontologi, existence, epistemologi tentang knowledge, ilmu, aksiologi tentang nilai. Sebab hidup manusia ni kita menghargai kepada nilai, nilai yang baik, fitrah manusia, nilai yang baik, nilai yang halus. Budaya masyarakat Melayu, masyarakat Timur secara umumnya memang mengutamakan kepada nilai-nilai yang kesopanan dan kesusilaan itu tinggi, kan? Itu kita panggil nilai. Etika, okay, termasuk di dalam aksiologi. Estetika, kehalusan, kan? So benda ni subtle things lah, tapi setiap orang dia ada apa
apa pertimbangan tentang estetika. Mungkin satu benda tu cantik bagi seseorang, tak cantik bagi seseorang. Jadi benda tu abstrak, tapi itulah apa uniknya manusia ni, kita ada apa kita menghayati sesuatu nilai yang yang indah, yang cantik itu. Itu kita panggil sebagai estetika. So termasuk di dalam aksiologi. Okay. So diharapkan dengan perincian yang saya berikan ini anda lebih jelas, dan bila sebut tentang ontologi, oh teori existence, teori kewujudan, aksiologi tentang nilai, okay, epistemologi tentang ilmu, okay, khalas, okay. So boleh tambahkan dengan pembacaan lanjutlah, okay, dan juga perbincangan selanjutnya jika dengan pencerah masing-masing. Okay. So, jadi selesai untuk kita part yang pertama ni. Jadi kita dah faham kerangka secara universal, apakah itu bidang falsafah, how philosophy ni expanded from beginning of the civilization of the Greek, ancient Greek, kan? Oh, cakap bahasa Inggeris pula, bercampur-campur. Okay. So, untuk part yang kedua ni, kita tengok pula bagaimana pembahagian aliran perbincangan falsafah ni dilihat daripada perspektif Islam. So, supaya kita boleh buat perbandingan. Okay. Okay, untuk itu, stay tune sekejap. Okay, saya akan sharekan penyampaian yang akan diberikan oleh Dr. Munirah juga. Okay. Salam adalah wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, topik berikutnya ialah kita akan membincangkan tentang falsafah Islam. Falsafah Islam, ya. Islam adalah satu cara hidup dan Islam is the way of life. Ia bersifat universal, ya, merangkumi amalan kehidupan manusia yang lengkap dan sempurna, iaitu merangkumi aspek ibadah, aspek kekeluargaan yang dikenali sebagai munakahat, kemudian aspek perhubungan yang melibatkan aktiviti ekonomi dan sosial yang dikenali sebagai muamalat, dan aspek perundangan Islam. Justru, falsafah Islam bermaksud hikmah. Kalau kita lihat ya pandangan daripada tokoh Islam iaitu Al-Farabi menyatakan bahawa falsafah adalah mencari hikmah, iaitu pengajaran dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Dan ia merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Kindi pula menyatakan falsafah itu ialah menggunakan kemampuan akal untuk berfikir. Berfikir tentang apakah kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan berfikir tentang hikmah ketentuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka, falsafah Islam boleh didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berdasarkan ajaran Islam bertujuan membahaskan hakikat kebenaran terhadap segala sesuatu. Seterusnya, kita lihat kaitan dengan falsafah dalam Al-Quran. Terdiri daripada tiga aspek utama, ya, pembahagian dalam ilmu falsafah. Yang pertama ialah ontologi, iaitu teori tentang kewujudan, yang terdiri daripada aspek metafizik, kosmologi, kemanusiaan dan juga matematik. Dan bahagian yang kedua ialah epistemologi, iaitu teori tentang ilmu. Dan yang terakhir adalah aksiologi, iaitu teori tentang nilai. Dan kita cuba membahaskan ketiga-tiga aspek ini dalam konteks falsafah Islam. Baik, yang pertama. Dari sudut ontologi, iaitu teori tentang kewujudan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang
siapakah Tuhan? Dan ada juga ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan para malaikat beserta iblis. Kalau kamu masih ingat lagi ya, kisah bagaimana Tuhan memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk tunduk sujud sebagai satu penghormatan terhadap Nabi Adam. Ya, tetapi iblis ingkar akan perintah Tuhan kerana sikap iblis ini sombong yang merasakan dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Kita lihat ya berkaitan dengan aspek ketuhanan, para malaikat, iblis, ini adalah elemen metafizik yang mana kita tidak dapat melihat secara mata kasar, tetapi pada hakikatnya perkara ini adalah wujud. Kita lihat antaranya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang menceritakan tentang siapakah Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad bahawa Tuhan itu adalah satu. Esa, ya. Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Kemudian ayat berikutnya menyatakan Allahus Samad. Tuhan itu adalah tempat manusia bergantung harap. Sekiranya kita berada dalam keadaan putus harapan, hilang arah tujuan, kembalilah di sisi Tuhan. Letaklah pengharapan yang tinggi kepada Tuhan, nescaya hati-hati manusia ini akan tenang. Ya. Inilah elemen metafizik ya, dalam ontologi. Baik, seterusnya kita akan pergi membincangkan tentang apa itu kosmologi. Ya, kosmologi, apa yang kita faham ialah satu teori tentang ciptaan atau kejadian alam yang selari dengan kajian dalam ilmu sains. Dan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kejadian alam. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 22 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa' fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maksudnya alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Tuhan yang menjadikan untuk kamu, wahai manusia, bumi sebagai hamparan. Al-ard firasha, bumi sebagai hamparan. Bumi ini berfungsi untuk manusia tinggal. Kemudian ayat berikutnya, was-samaa'a binaa'a, dan Tuhan juga menciptakan langit sebagai suatu binaan. Yang mana kita tahu ciptaan langit ini sangat hebat, kukuh tanpa tiang. Dan ayat berikutnya wa anzala minas sama ma'an, dan Allah turunkan Tuhan turunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dengan sebab hujan itu maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada buah-buahan sebagai rezeki sumber makanan untuk manusia ila akhir ayat. Ini adalah elemen kosmologi, iaitu adanya ciptaan langit dan bumi serta kitaran air hujan untuk kebaikan manusia. Ada siang dan malam tanpa henti berlaku pertukaran. Walaupun ia berlaku secara saintifik, namun hakikatnya peredaran dan aturannya berlaku dengan izin Tuhan. Baik. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang epistemologi yang bermaksud ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Alaq, ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini wahyu yang pertama. Iqra' Bismi Rabbikal Lazi Khalaq. Maknanya, bacalah. Wahyu yang pertama turun dalam Al-Quran. Tuhan memerintahkan kita supaya kita baca. Tuhan memerintahkan manusia supaya kita baca dengan nama Tuhan. Ya, bermaksud terukalah ilmu pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu dengan niat yang ikhlas. Ya, dan niatkan sebagai ianya satu amal ibadah yang boleh dimanfaatkan
untuk membangunkan masyarakat. Dan pembudayaan ilmu ini, pembudayaan ilmu amat digalakkan untuk mencapai masyarakat yang berilmu dan berupaya memajukan manusia dengan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Dan ilmu juga dia membangunkan jiwa manusia agar menjadi lebih seimbang. Baik, untuk akhirnya, yang terakhir iaitu berkaitan dengan elemen aksiologi, iaitu penerapan nilai-nilai pengajaran yang baik. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, mintalah pertolongan dengan sabar dan dirikanlah solat. Itu adalah elemen-elemen nilai. Maksudnya kita kena bersabar, bersabar dengan ujian dan dirikanlah solat. Kemudian ayat yang berikutnya ada menyatakan tentang fastabiqul khairat. Ya, maka berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Ini satu kita panggil aura-aura yang positif, ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita supaya kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan dalam aksiologi, ya, ada elemen logik yang mana Tuhan menyeru pada kita supaya kita ni berfikir. Dalam Al-Quran banyak yang menyebut afala yatafakkarun. Adakah kamu tidak berfikir? Maka kita kena fikir-fikirkan, ya. Fikir tentang kebesaran Tuhan, fikir tentang apa hikmah yang Tuhan tentukan kepada kita. Tuhan suruh kita berfikir. Jadi dalam subjek falsafah ini amat penting supaya manusia ini berfikir. Dan nilai estetika, ya, adalah nilai kesenian, ya. Islam juga mengambil berat tentang nilai kesenian. Sama ada dia berbentuk kesenian kaligrafi, ya, dan sebagainya lah. Kesenian dalam bentuk binaan. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan etika, ya. Etika ni adalah apa dia? Peraturan, iaitu garis panduan ke arah mengenal perkara baik dan buruk. Dan dalam agama Islam juga ada peraturan-peraturan yang perlu diamalkan oleh umat Islam. Saya kira sekadar itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baiklah, kita telah pun mengikuti penerangan yang diberikan oleh Dr. Munirah berkaitan dengan bahagian yang kedua, iaitu falsafah menurut Islam lah. Okay. Jadi falsafah menurut Islam ini juga kita boleh bincangkan pembahagian-pembahagian tadilah. Cuma apa yang kita boleh ringkaskan kat sini adalah sumber ataupun latar belakang lah perbincangan falsafah sama ada dalam bidang ontologi, kosmologi, epistemologi, aksiologi di dalam agama Islam ini. Dia akan merujuk kepada wahyu, wahyu revelation. Sebagai contoh tentang teori kewujudan. Okay, jadi teori tentang kewujudan, aspek ontologi, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Munirah tadi, di dalam Al-Quran sebagai contoh disebutkan tentang kewujudan Tuhan, kewujudan malaikat, kewujudan perkara-perkara yang ada di dalam rukun iman, kewujudan tentang alam ni, alam ini. Okey, begitu juga dengan kosmologi, ada terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan ataupun yang menjelaskan tentang kebesaran Allah SWT melalui ciptaan-ciptaan yang ada di langit, di bumi, tentang angkasa, tentang macam-macam lah. Kalau tengok surah Yasin sebagai contoh kan, ada banyak tentang kosmologi di dalamnya. Okey, sebagai contoh dalam ayat fi falakin yasbahun kan, jadi uniknya ayat itu menjelaskan tentang setiap planet ini dia ada berputar pada paksinya. Okey, dan pada masa yang sama fi falakin yasbahun tu dikatakan sebagai palindromic, dia punya susunan kalimat tu. Okey, mungkin di situ ada hikmah, okey, ataupun ada ni, boleh tengoklah pada perbincangan para ulama dalam tafsir lah. Okey,
Kemudian epistemologi pun sama juga apabila membincangkan tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dalam dalam menurut pandangan Islam, kita juga menerima sebagaimana apa pencerapan itu melalui deria ataupun panca indera manusia, tetapi yang paling tinggi peringkat ilmu pengetahuan adalah wahyu daripada Al-Quran, daripada sunnah, sunnah iaitu apa ajaran yang yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kepada semua umat manusia. Okey. Jadi ambilan ilmu pengetahuan adalah bermula daripada wahyu. Kemudian juga Islam mengiktiraf akal manusia sebagai apa sumber pada pengetahuan, ilham, juga panca indera. Aksiologi tentang logik, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Munira tadi, banyak ayat Al-Quran yang mengajak apa manusia untuk berfikir, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, untuk fikir. Fikir dengan mencerap di sekeliling. Okay. Semua itu adalah aktiviti-aktiviti philosophical, okay, yang ada di dalam Al-Quran. Itu juga dengan estetik dan juga ethics. Etika ni lebih dekat dengan konsep akhlak lah. Kalau dalam Islam kita ada istilah akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Akhlak yang baik dengan akhlak yang mazmumah, yang tidak baik lah. Jadi prinsip dalam Islam adalah untuk kita manusia ini mempercantikkan ataupun memperelokkan akhlak. Itu sebagai salah satu kepribadian lah, kepribadian kita ya. Okey, dan orang yang berakhlak ni maksudnya kedudukan dia lebih tinggi lah. Okey, lebih tinggi. Jadi kalau orang yang tak berakhlak, maka dia akan tidak mencapai kepada seseorang yang hikmah. Okey, kita bicara soal falsafah ni adalah untuk menjadi seseorang yang tinggi hikmahnya, wise, wisdom kan. Kalau kita tengok apa apa mungkin mak ayah kita ataupun untuk nenek kita, mereka berpengalaman kan, mereka telah menghadapi melalui pelbagai bentuk apa liku-liku kehidupan. Jadi bila mereka menasihat tu, nasihat tu adalah satu nasihat yang berhikmah sebab mereka belajar melalui proses perjalanan kehidupan. Sama juga dalam konteks ini, bila kita belajar falsafah ni adalah untuk kita menjadi seorang yang berhikmah. Seorang yang berhikmah tu tidak cukup hanya sekadar excellence ataupun cemerlang di dalam akademik semata-mata. Itu satu benda yang pencapaian yang baik, tetapi bukan itu sahaja komponen untuk menjadi seseorang yang berhikmah. Mesti bersama-sama juga dengan akhlak yang baik, adab yang baik. Okey, soalan adab tu bukan satu asas kepada nak membina satu ketamadunan. We want to build a civilization kan, kita nak jadi seseorang yang mempunyai nilai ketamadunan yang tinggi. Sudah pastilah memerlukan kepada pengetahuan dan tidak lupa juga kepada aspek akhlak lah. Okey, aspek akhlak. Okey, seterusnya bahagian yang terakhir sekali dibincangkan tentang ini sebagai penerangan lah, okay, kepada aspek-aspek yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk setiap kategori ilmu falsafah lah. Dari sudut metafizik, ya, macam kita sebut tadi, metafizik ni berkaitan dengan kewujudan ataupun kewujudan di sebalik dunia yang fizikal ini. Jadi ini asas kepada banyak persoalan metafizik ini, dia berkait rapat dengan perbincangan akidah ataupun pegangan lah, keimanan lah. Okay, ni perspektif Islam ya, ni perspektif Islam. Okay, jadi asas akidah tauhid adanya perkara-perkara, sebagai contoh perkara sam'iyat. Okey, perkara ghaibiyat. Okey, perkara sam'iyat ni ataupun ghaibiyat ni adalah perkara yang yang kita tak dapat cerap dengan mata ataupun panca indera manusia lah. Hanya boleh kita mengetahui melalui wahyu yang disampaikan kepada kita lah daripada Nabi SAW di dalam Al-Quran sebagai contoh. Ya. Jadi tentang metafizik, kosmologi, umpamanya tentang ciptaan kejadian alam seperti mana yang saya sebutkan tadi tentang adanya ayat Al-Quran berkaitan dengan dengan contoh wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha sebagai contoh kan. Allah SWT bersumpah dengan matahari dan juga waktu duha sebagai contoh kan. Jadi ayat-ayat berkenaan dengan kosmologi itu cukup banyak adalah untuk kerana nak membawakan, okey, pembacanya untuk berfikir
siapa pencipta di sebalik keindahan-keindahan dan kompleksitian, kecanggihan, maknanya keunikan kepada penciptaan ini. Sebagai contoh kan, dalam sistem solar. Sistem solar ni maksudnya setiap planet tu dia akan mengelilingi matahari dan berputar pada paksinya. Semua tu dia berputar tu, dia tak boleh lari even satu darjah sikit ke kiri ke kanan. Kalau kalau lari sikit, dia akan, sistem tu akan collapse. Jadi maksudnya very very precise. So jadi kebesaran Allah SWT tu maknanya kita dapat fahami melalui penghayatan ayat-ayat yang berkaitan dengan kosmologi, ya. Okay. Kemudian contoh yang ni tambahanlah, mungkin boleh bawakan perbincangan ni di dalam bersama dengan pensyarah teori masing-masing tentang epistemologi. Ingat, epistemologi ni adalah tentang teori pengetahuan. Nanti kita akan belajar tentang epistemologi Barat dan Islam. So kalau Barat ni, kita akan bertemu nanti aliran-aliran seperti kita panggil rationalism, kita ada pragmatism dan macam-macam lagi aliran. Cuma dalam konteks Islam, dia akan berbalik kepada wahyu tu tadi. Maknanya yang paling tinggi sekali adalah sumber ilmu pengetahuan adalah wahyu, iaitu Al-Quran. Okey, kerana Al-Quran ni adalah kalam Allah. Okey, di dalam tu ada pelbagai pengetahuan, termasuklah tadi perkara-perkara yang tak dapat dicerap oleh manusia melalui panca indera yang ada ni. Okey. Tentang nilai, aksiologi, teori tentang nilai, macam saya sebut tadi tentang etika lah, perkara yang apa yang dilihat sebagai baik dan buruk. Rata-ratanya kalau kita tengok ke dalam aspek falsafah Barat, dia akan menilai dari sudut rasionalis, kan? Dia akan rasionalis, ataupun nanti kita akan jumpalah pelbagai istilah-istilah. Jadi kita nak faham tentang ideologi ini nanti, kenapa kita nak faham? Sebab kerangka inilah yang akan membentuk world view. Okey, dalam konteks agama sebagai contoh, dalam Islam, so apabila memahami kerangka itu di dalam kerangka wahyu, maka dia akan membentuk world view. Okey, dia akan lihat semua aspek-aspek ini pada sumber yang sama. Okey, jadi aksiologi ini tentang nilai. Dalam Al-Quran disebutkan tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan. Kenapa? Kerana benda itu adalah untuk melorongkan manusia kepada kebaikan. Sesuatu yang mungkin ada larangan itu adalah kerana perkara tersebut terdapatnya kemudaratan. Nak mengelakkan daripada manusia ini jatuh ke lembah kemudaratan. Okey. Itu tentang perspektif aksiologi dalam Islam dan khusus di dalam Al-Quran lah ada dijelaskan, ya. Okey. Tentang logik, logik ini bermaksud kita berfikir. Kita berfikir secara rasional. Okey, nanti bab yang seterusnya juga nanti kita akan belajar macam mana proses logik tu kita akan dapat, eh. Nanti kita akan belajar tentang cara penakulan melalui cara deduksi dan induksi. Apa benda deduksi dengan induksi ni, tak apa. Itu nanti dulu. Dan cuma dalam Al-Quran, bagaimana contoh kita sebut tadi, banyak ayat Al-Quran yang memberikan saranan kepada manusia untuk berfikir, kan? Dialog tu, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Ha, jadi apa, ayat tersebut mengajak manusia untuk ceraplah alam sekeliling ini dan fikirkanlah apa maksud di sebaliknya. Okey, ini berkaitan dengan logik ini dalam kalau dalam perspektif Islam kita kenali sebagai ilmu mantik lah, kan? Ilmu mantik, ilmu tentang logik lah. Okey. Kemudian etika ni pun kita dah sebut tadi, dan juga estetika, okey, tentang falsafah seni, keindahan terbentuk dan dirasai, ia meliputi kepada konsep keindahan dan nilai estetika, eh. Jadi dalam dalam Islam juga kita juga maknanya penghayatan kepada estetika tu juga ada. Okey, setiap sebagai contoh kalau kita tengok kepada binaan-binaan masjid, kalau kita tengok kalau masjid zaman Umayyah, dia ada ciri-ciri dia macam ni, menara dia macam ni, kubah dia macam ni. Zaman Uthmaniyah, ciri-ciri dia macam ni. Jadi setiap sebenarnya binaan tu dia ada filosofi. Dan contoh alam Melayu kita ni pun sama juga, kan? Kalau kita tengok contoh binaan masjid di alam Melayu, kan, dia ada setiap tu dia ada macam melambangkan sesuatu perlambangan
yang mana akan balik kepada world view yang dipegang tadi. Maknanya kalau apa Islam kan, bagi contoh falsafah dalam baju Melayu kan, ada pernah saya terbaca kan, kenapa ada apa lima butang kan, kenapa ada tiga poket. Semua tu ada filosofi di sebaliknya yang apa berbalik kepada world view konteks sebagai seorang Muslim, sebagai contoh kan. Jadi semua tu estetika, estetika. Kalau kita tengok zaman-zaman di Islamic Spain sebagai contoh kan, binaan-binaan dia yang kalau kita tengok dia punya apa binaan tu, dia mesti ada macam laluan air supaya apa, supaya mungkin untuk satu untuk cantik lah kan. Kita dapat tengok dia punya ada air pancuran tu kan. Satu lagi adalah untuk menyejukkan suasana kat situ kan. Jadi dia gunakan unsur-unsur alami untuk menambahkan lagi kehidupan, kesejahteraan ke dalam kehidupan melalui seni bina. So itu kita boleh expand lagi ataupun kita boleh dia boleh kembang lagi perbahasan etika ni berkaitan dengan kesenian ataupun kehalusan ya. Okey. Saya fikir untuk hari ini kita dah selesai untuk bincang tentang falsafah dalam kehidupan. Kita dapat tengok tadi aliran, apakah aliran dalam falsafah ni, apakah pendekatan yang ada, apakah kategori yang ada. Yang paling penting sekali fahamkan apa kategori pembahagian yang ada tiga tu, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kerana kefahaman pada apa istilah-istilah ni, konsep ni akan kita bawa untuk kita memahami tajuk-tajuk yang akan datang. Okay. So saya kira untuk kali ini cukup sekadar itu. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, mungkin kita ada beberapa minit saja lagi. Kalau nak tuliskan dekat ruangan komen pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ataupun boleh komenkan hashtag hadir. Hashtag hadir. Hadir kuliah masa Siti 552. Tadi ya. Okay, so kalau tidak ada apa-apa, saya berhajat untuk apa berhenti di sini dulu. Boleh teruskan perbincangan bersama pesyarah tutorial masing-masing. Boleh bincangkan tentang tadi tiga perkara tadi, tiga pembahagian tadi ya. Okay, terima kasih Johan ya. Hashtag hadir, cantik. Okay, sekian saja pada saya. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Mudah-mudahan perjalanan pengajian anda dipermudahkan, insyaAllah lah. Dan untuk semester ini anda semua mendapat kejayaan, kejayaan yang lebih cemerlang daripada sebelum-sebelumnya. Okay. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat maju jaya semua. Okay.